kita tahu anaknya, kita tahu kitabnya aja, anaknya kada tahu. Adakah ada Imam Ghazali bisa anak? Akan kayak itu. Bahkan kawin jak ada sih dinan, kayak banyak-banyak. Santri pulang. Banyak. Imam Nawawi. Santri-santri Sidin, murid-murid Sidin, banyak. Hah? Syekh Abu Bakar bin Salim, santri Sidin, karangan Sidin. Sirnya di mana? Di keturunan Sidin. Khusus Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar bin Hafidh telah keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Hah, jadi ada yang di kitab, ada yang di anak, ada yang di santri. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di kitab, masya Allah. Di anak, masya Allah. Di santri, masya Allah. Berataan terkumpul. Hah? Makanya digelari Qutbud Da'wah, pemimpin orang yang menyeru ke jalan Allah. Allah. Alhamdulillah. Sampai mana jisidin semalam? Wala tazalu sa'ilan. Jisidin semalam, amun hendak dapat husnul khatimah. Jari Imam Haddad nih. Pertama-pertama, langkah pertama takwa tadi dulu. Langkah pertama menjalankan nang segala nang diperintahkan Allah, nang diwajibkan Allah dulu dijalankannya. Sudah dah nang wajibnya. Sudah dah tahapan pertama. Lalu pulang larangan-larangan Allah dijauhinya. Sudah juga. Bilanya inya bermaksiat semalam di sidin, bilanya inya ada tabuat maksiat langsung bertaubat. Ada bermaksiat langsung bertaubat. Kadang-kadang kena-kena tuh. Umpamanya lah, umpamanya. Itulah kayak mama membegal, wah, membegal, musim begal pulang main. Pak merampok langsung bertaubat inya. Ingat pengajian di Beatrice semalam. Bilanya anu bilanya bermaksiat langsung bertaubat. Langsung bertaubat. Wudunya. Hah, ampun orang tuh dibulikakannya nang diambilnya. Sembahyangnya taubat menangis minta ampunan Allah. Hah, kayak itu tah. Wajib digawi, larangan dijauhi. Sudah dah. Kada cukup jadi wahadatnya sampai di situ. Hatinya masih kada tenang. Meminta ulangin Allah, ya Allah mudahan ulun mati husnul khatimah, ya Allah mudahan kayak itu. Kalau pang sudah jauh larang apa ngarannya yang wajib digawi nang larangan dijauhi sudah cukup, artinya kada tenang gua, tenang janda. Insyaallah husnul khatimah aja, insyaallah hajar kada tuh, artinya hatinya ini tetap ya takutan tuh, lalu meminta ya Allah mudahan ulun mati husnul khatimah, ya Allah mudahan, kayak itu terus permintaannya. Di doanya tuh kada bisa ditinggal. Wala tazalu sa'ilan minallah. Senantiasa terus menerus dari Imam Haddad sa'ilan meminta minallah kepada Allah husnal khatimah, mati husnal khatimah. Waqad balagana, dan sampai dari Imam Haddad satu khabar atau satu hadis atau satu riwayat, waqad balagana anna syaitan la'anahullah. Syaitan yang dilaknat oleh Allah. Apa jadi syaitan? Syaitan ni bapandir. Qasama dhahri alladhi yas'alullaha husnal khatimah. Qasama dhahri itu artinya mematahkan tulang punggungku. Orang yang meminta lawan Allah husnal khatimah. Artinya apa? Amun orang itulah meminta lawan Allah, ya Allah mudahan ulun mati husnal khatimah. Seakan-akan inya tu meramokakan, mematahkan, menghancurkan tulang punggung syaitan. Kenapa? Karena syaitan tuh gawiannya kayak pacarannya supaya supaya keturunan Nabi Adam nih, manusia nih, kayak pacarnya supaya berkumpul lawan inya kina di neraka. Kayak pacarannya supaya kina di hari kiamat umpat golongan inya. Inya kan sudah janji lawan Allah. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin ila yaumi al-waqtil ma'lum. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna laka siratal mustaqim. La aq'udanna, apa jar? Artinya tuh anu minta waktu lawan Allah. Mbah sudah diusir di surga. Kan setan pang muni surga. Orang ahli ibadah jangan dikisah. Jangan dikisah setan. Setan ini alim ahli ibadah. Cuman apa? Penyakitnya apa? Kada beradab. Alim ahli ibadah tapi kada beradab. Allah alim luar biasa.
ahli ibadah luar biasa. Syaitan ni lah. Jadi dia di langit tu lah. Hampir apa ngarannya? Sa apa ngarannya ni? Jengkal, sakilan. Hah? Ya bahasa kita tu lah. Ini tanah sakilan. Kada lebih dari sakilan ni. Di situ ada ibadahnya si syaitan. Sakilan ibadah. Artinya tu di mana mana inya beribadah. Habis saya kisah beribadah jagawiannya. Diuji oleh Allah. Jar Allah. Sujud di Adam. Sujud ikam lawan Adam. Oh. Hah? Sujud lawan Adam. Adam hanya lahir aku disuruh sujud. Siapa garang Adam tu? Alim nah. Pak ibadah nah. Sujud lawan Adam nang hanya lahir. Di mana mana utak wajar rasa kita aneh. Cuman kata itu jupang kedua ni jupang. Jernya kada. Aas juduliman khalaq tatina. Ulun sujud lawan orang nang pian jadikan lawan tanah. Ulun ni pian ciptakan dari api, Adam dari tanah. Aas juduliman khalaq tatina. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ulun pian ciptakan dari api, Adam pian ciptakan dari tanah. Bagus api kah, bagus tanah kah? Jadi iblis. Pemikiran iblis nih. Di sini kada masalah bagus. Bagus kada bagus bungulai. Di sini masalah pemerintah. Perintah ujar Allah gawi-gawi. Jangan banyak takun. Qala asjud liman khalaqtatina. Fasajadul apa jar di Baqarah? Fasajadul malaika. Apa dah Quran ayatnya? Malaikat tuh berataan sujud. Malaikat nang ahli ibadah juga, tapi inya beradab, inya menjalankan perintah Allah. Sujud berataan malaikat, iblis kada mau, syaitan kada mau. Lalu ujar syaitan, ya sudah, izinkan ulun, beri waktu gasan ulun. Ulun hendak menguji, hendak membawa manusia nih, keturunan Adam, sangkal lawan Adam. Jadi punya sangkal lawan Adam, nang berhubungan lawan Adam disangkali juga. Sangkal lawan guru anum, anak guru anum disangkalinya juga, murid guru anum disangkalinya juga, kakawanan guru anum disangkalinya juga. Nya sangkal lawan guru anum, bilnya sangkal lawan guru anum, nang berhubungan lawan guru anum, oh, sangkali kayak itu juga syaitan. Kita ni apa dosa kita lawan syaitan? Apa dosa kita? Ya kita dihiri syaitan, kita ni tahu lah pian. Hadir ke majlis ini dihiri syaitan. Kita ni lah hendak tulak lah. Hati kita ini bergerunum ya. Bungulannya turak ke situ. Bensin larang. Bungulannya terusnya busia hujan. Bungulannya banyak benar geretek hati ini. Pian kira orang sebelah rumah lah namang geretek hati kita tuh. Syaitan namang geretek hati kita. Lalu kita karasi syaitan lawan nafsu berdua berkumpul. Hah? Syaitan lawan nafsu berkumpul. Allah. Itu pang bahasa orang hiri tadi. Makanya jernang pertama kali maksiat nang apa dilakukan makhluk Allah itu hasad, hiri, nya rasa hiri. Kenapa Adam dimuliakan? Maka aku sudah lapah begawi. Maka aku sudah lapah beribadah. Adam nang hanya lahir kenapa dimuliakan? Kenapa aku disuruh sujud lawan Adam? Bahasa hiri tadi. Hah? Jadi mulai kita tulah balik. Bahkan mulai kita lahir. Sampai kita sakaratul maut luar biasa ujian syaitan. Bahkan jar para ulama yang paling berat ujiannya kena pas di sakaratul maut nang pas hingak-hingak tuh. Nah, di situ syaitan ini berupa anu bagam apa ngarannya menyerupai datang benernya tuh menyerupai bini, menyerupai abah, menyerupai mama. Karena apa? Ini jar waktu sakaratul maut tuh kita ini merasa haus bener. Haus habis kisah tadi, Pang. Orang kehausan gak ya pakaiannya? Haus bener. Sakratul maut nih. Haus bener. Ah, pas kesehatan itu datang jar syaitan menyerupai kekasih kita di dunia. Abah kita kah? Mama kita kah? Guru kita kah? Bini kita kah? Siapa ini dirupai diserupainya membawa banyu. Maka esha pulang banyunya. Nah. Kam haus kah? Kita ni kehausan apa ada? Nah minum nah, tapi sebutin syaratnya. Ikam ikut aku. Agama ikam tu salah, jalan ikam tu salah. Ya, jalan aku nang bujur. Ujiannya tu lah. Amun kita tu mau mempati celaka. Ya itu namanya su'ul khatimah.
Makanya dikisah itulah ada kisah Habib ya, siapa ngarannya? Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin rancak ya kita mendengar kisahnya. Imam madhab kan ada empat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jurang madhab Hanbali, jurang Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Imam Ahmad ni siapa? Murid oleh Imam Syafi'i. Alim, salih, wali. Imam Ahmad ni. Masalah wara, masalah ini luar biasa. Menjaga makanan halal haram luar biasa. Imam Ahmad ni lah. Murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad ni ketika sakratul maut, Sidin sudah kada sadarkan diri. Kena bangun anu bepaluhan nang anak Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Siap lawan Kain dah. Tahu abah pacang meninggal. Siap lawan Kain. Gasna pak, gasan maikat nih. Apa ngarannya? Rahang nih. Maikat nih. Siap lawan Kain dihiga. Jadi kan sunnah tuh orang meninggal tuh kan di apa ngarannya nih ditalkin la ilaha illallah ya kah? La ilaha artinya disunahkan berzikir, baca Yasin dihiganya. Jadi nang anak nih melihat abah nang sudah pindah hingak-hingak dah. La ilaha illallah. Apa jar Imam Ahmad? La. Duh, terkejut nang anak. Oh, apa abah nih la la ala akarnya? Kada. Kada. Jangan. Kada. La ilaha illallah. Nang kedua. La kada jar. Mau murid menangisan sudah. Allah. Apa jar murid? Takdirnya sudah, bahasa kita itulah, takdirnya sudah guru kita su'ul khatimah. Sudah dicatat oleh Allah. Nang ketiga sadar sih dia. Nang ketiga sadar Imam Ahmadnya. Kenapa jadi Imam Ahmad? Jadi jadi anak bapandir, ulun bahayim talqin akan pian. Ulun sambat la ilaha illallah jar pian, la jangan kada, kada. Jadi kami ini menyangkanya pian ni. Oh lain dah. Jar sidin pas aku hingak-hingak tadi syaitan datang. Apa jar syaitan? Aflat minni ya Ahmad. Aflat minni ya Ahmad. Aflat minni ya Ahmad. La jisidin la ba'du la ba'du la. Artinya tuh pas sidin hingak-hingak tuh lah datang iblis. Jadi jar iblis anu jar syaitan nih. Ikam selamat anu Imam Ahmad ai lawan aku. Ikam selamat. Arti selamat tuh apa? Aku kada kawa mengganggu ikam. Ya Imam Ahmad belum lagi. La, kada, aku belum selamat lagi lawan ikam. Amun selama ruhku masih ada di awakku. Aku masih kada selamat. Tujuan iblis tuh apa? Supaya Imam Ahmad ni ujub. Amun sidin ujub habis amalnya. Imam Ahmad, la jisidin kada. Itu orang nang banyak amalnya, apalagi nang sudah kada amal dahulu. Sudah kada amal dah, apalagi nang diujubakan. Bahasa ujub nih. Makanya ajar para ulama nang paling ngeri kena pas sakaratul maut, nang pas hingak-hingak tuh. Di situ kena penentuan. Orang tuh su'ul khatimah, husnul khatimah kah? Jangan dilihat gawiannya. Makanya di hadis jar Rasulullah, inna ibni Adam ya'malu 'amal jannah, hatta bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Fasbiqu hadis panjang. Jar Imam jar apa ngarannya? Jar Rasulullah. Manusia tuh menggawi gawian ahli surga, ahli surga sampainya bahasa tuh saking paraknya lagi masuk surga, sahasta aja lagi nah masuk surga bahasanya tuh saking paraknya. Tapi sudah ditentukan Allah inya ahli neraka, maka inya jadi ahli neraka. Sebaliknya pulang orang ahli neraka, maksiat jagawiannya. Hah? Sampai ini aja lagi nah lawan neraka, saking paraknya tuh artinya. Hah? Tapi sudah ditakdirkan Allah inya ahli surga, bertaubat langsung jadi ahli surga. Ini hadis nih jar para ulama, yaqta gulubul arifin, artinya memotong-motong hati-hati apa wali-wali Allah. Memotong-motong artinya takutan benar sebab hadis ini. Artinya apa? Amal kita di dunia nih, kita duduk bermajlisan, kita duduk bermaulidan. Tetapi pas kita harus meninggalnya kita kayak apa? Apakah kita masih ingat lawan majlis kita? Apakah kita ingat masih lawan maulid kita? Atau kita ingat nang anu kah, timbul nang lain kah? Di sini. Makanya jar Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru Imam Haddad. Jar sidin, hadis itu bujur. Hadis Nabi itu bujur. Orang itulah menggawi anu kebaikan, ibadah terus.
tapi kena masuk neraka akhir-akhirnya. Sebaliknya orang maksiat terus tapi kena masuk surga, itu bujur tetapi jarang banyak. Contohnya di sini kayak orang beluncat dari gunung. Orang tuh beluncat dari gunung, kebanyakannya orang meninggal. Orang beluncat dari gunungnya tapi meninggal, gugur, patah-patah awak. Kebanyakan orang, tetapi ada aja nang kada, jangankan meninggal, luka aja kada. Orang beluncat dari gunung. Nah, itu contohnya jisidin hadis tuh. Jadi kada mesti jua. Jarang benar terjadi gitu. Soalnya Allah Maha Rahmah, Allah Maha Kasih Sayang. Amun hamba Allah tuh darinya anum sudah menuju terus lawan Allah. Sayang benar lawan Allah, kada hendak mendatangi nang dilarang Allah. Kada mungkin Allah tuh apa ngarannya purun benar kayak itu. Nah, di hari akhirnya kena memisahkan dari jalan kekasihnya. Allah, makanya ujian terakhir tadi sakratul maut. Jadi amun orang tuh jadi syaitan lah meminta lawan Allah mati husnul khatimah. Inya tuh kayak orang kayaknya tuh mematahkan tulang punggungku. Artinya apa? Aku nih sia-sia kayak itu nama manuinya membujuk inya, sia-sia menggoda inya. Amun inya minta lawan Allah husnul khatimah, amun dibalik Allah husnul khatimah, gasan apa ulahanku, gasan apa gawianku? Tiap hari menggawi imannya, menggodainya, tiap hari membujuknya. Kada usah kita beribadahan, kada usah kita sembahyang, kada usah ikam bayar zakat. Mengurangi harta ikam bayar zakat tuh. Ikam tuh sembahyang malah pahit awak ikam. Baik ikam mau unjunan lawan kawan, baik ikam dudukan lawan kawan. Macam-macam aja ngaran godaan syaitan nih. Dan syaitan ini kada apa ngarannya? Kada mesti jin, kada mesti. Bisa juga syaitan tuh manusia. Bujuran kemana jar anak ke majelis? Wah, salim banar situ majelis-majelis pulang sini kan kita dudukan bola timnas malam ni ke majelis ramenya di sini. Iya kah jar tu syaitan? Biar Udin ngarannya syaitan. Siapa kah ngarannya? Abdullah ngarannya syaitan. Siapa ngarannya siapa? Syaitan. Siapa kang ngarannya? Pangkatnya apa? Syaitan habis ai. Kaum kah? Memasjid kah? Syaitan. Di Quran jar Allah apa? Syayatinil jinni wal ins. Di firman Allah, jar Allah, syaitan itu ada manusia, ada jin. Bukan berarti syaitan itu bentuknya, gawiannya. Gawiannya membuai orang yang kada baik. Syaitan. Jadi bilangnya ada kawan pindah ada karuan setan kan nyawa tuh. Langsung ya kayak itu tembak aja. Tapi dilihat-lihat dua pang ganal pegalangannya susah gina. Cari hual ha. Allah aqulu. Jadi dia setan nih lah. Mata yu'jabu hadza bi amali. Jadi dia setan nih lah. Ini setan ini curhat jua lah kawanannya pian. Kayaknya berkumpulan lawan kepadaan setan jua nih. Kayak buan wali jua ada waktunya berkumpulan inya. Anu kayak buhan dakwah nih lah, buhan alim ulama nih. Kena ada waktunya kan istimak, perkumpulan berataan ulama, perkumpulan berataan dai ilallah, perkumpulan berataan ustadz, perkumpulan berataan guru, rapat. Apa hasil rapatnya? Perbincangan apa nang sudah dicapai. Wajah. Syaitan kayak itu juga. Curhat nyalon kakawanannya. Ada kau aku menggoda si anu tujar. Buat benar orangnya jar. Kayak itu. Jadi dia syaitan nih. Mata yu'jabu hadza bi amali. Apabila pang orang ni ujub lawan amalnya. Ya setan ni, aku takutan akhafu an qadfatin. Aku takutan benar inya tu kalau pintu sudah pintar dah. Arti pintar tu apa? Paham sudah. Bilanya begretek macam-macam. Oh setan ni. Oh setan ni kayak itu aja lagi. Ini kadang-kadang pian setan lawan nafsu kita ni. Puasa kada bihitung anu kayak anu hari ini puasa kada sedekah kada hadir kada aja. Dalam kayak itu tuh anu nih pokoknya bilangnya kita tuh begretik hari ini aku hadir majelis lalu ada jangan gin. Jangan sampai jam 12 dilawan modelnya. Hari ini aku anu hendak puasa begretik kada usah gin, maka hari ini hendak begawian. Amun kita hiilah isuk itu pulang kena bujuran isuk itu pulang sampai itu terus kayak apa ampihnya dilawan. Hari ini aku hendak puasa maka hari ini hendak begawian jadi hati nih maka hari ini hendak begawian jarang hendak berkumpulan dalam kekawanan
Oh, kayak itu kah? Berarti aku hari ini lawan isuk puasa. Nah, ditantang sekali dua langsung. Ampihnya ada isuknya kan ada lagi nya mam bujuk kayak itu tuh. Bujuran coba ya, enggak ada percaya. Coba. Coba. Wa akthir minal hamdi, dan perbanyaklah jadi memahadat daripada hamd memuji Allah, wa syukur dan mensyukuri apa pemberian Allah. Alhamdu wa syukrulillah ala ni'matil Islam. Perbanyak memuji dan bersyukur atas apa? Atas nikmat Islam. Seandaikan itulah kita nih, kada beisi kendaraan, kada beisi rumah. Awak penggaringan, pulang penyakit banyak nih, hutang di mana-mana, musuh di mana-mana. Tapi orang Islam aja masih alhamdulillah, syukuri aja. Syukuri aja. Ini yang kasihan bandar nih, sudah miskin, hirang, banyak musuh, kafir ha pulang. Oh, ma. Nasib. Nasib. Jadi jari Imam Haddad, selama ikam tu Islam, syukuri aja. Syukuri aja. Hutang ditagih orang tarus, nah, tiga kali sehari menagih, pabila jua bayar, pabila jua bayar. Bersyukur aja, alhamdulillah ya Allah. Ulun masih bisa orang Islam. Alhamdulillah, syukuri aja. Ingatakan tu Islam tu, ingatakan Islam. Syukuri aja terus. Kenapa kita disuruh bersyukur, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuji? Kita jadi orang Islam. Kenapa? Jadi Imam Haddad, fa innaha a'zamun ni'am wa akbariha. Karena nikmat Islam tuh, nikmat beriman, nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad itu paling gana nikmat. Seandaikan tolah orang tuh sugih, bungas. Pandirannya didengari orang, banyak pengikutnya, tapi nya kafir. Kada sempurna hidupnya. Kada sempurna hidupnya. Jadi ibaratkan itulah halus benar dibandingkan nikmat Islam lawan iman tadi. Makanya banyak-banyak bersyukur. Ada jar ulama kisah nih. Ulama berjalan di satu jalan gitu nah. Melihat orang nih sudah garing awak nih yang garing nang penyakit menular tuh. Buta. Garing buta. Keluarga kadida, rumah kadida, bini apalagi. Duduk di pinggir jalan-jalan. Nang keluar, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kayak itu jajar untungnya nih. Jadi bingung sih ini bahasa kita nih. Hadang dulu Pak Kacil. Pian ini nih, bersyukur. Alhamdulillah nih, gasan. Gasan apa kayak itu nah? Penyakit juga dah pian. Miskin pian juga. Keluarga kadida. Buta pulang. Bersyukur kenapa? Gasan apa pian bersyukur nih alhamdulillah alhamdulillah ini gasan apa? Apa jar sidin? Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah nang telah menjadikan aku orang beriman dan menjadikan lisanku, lidahku nang selalu bersyukur kepada Allah. Biar aja penyakit di awakku, duit kada beisi. Keluarga kadida, rumah kadida. Tapi aku masih jadi orang beriman, masih diberi Allah bersyukur kepada Allah. Masih diberikan Allah izin untuk menyebut Allah. Alhamdulillah di sini aku masih ada lidah nang kau menyebut Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tuh. Allah fa innallaha jadi memhaddad. Fa innallaha law a'ta ad-dunya bihadafiriha 'abdan. Itulah fa innallaha law a'ta ad-dunya law a'ta 'abdan ad-dunya kayak itu asalnya. Jadi ada pengertiannya taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir itu ada yang dimajukan ada yang diundurkan. Ada paham juga pian ini kada kitab juga. Bila yuran ulun menjelaskan kada kitab bingung aja jadinya. Fa innallaha sesungguhnya Allah. Seandaikan Allah lau a'ta jakanya Allah telah memberi seorang hamba lau a'ta 'abdan ad-dunya bihadafiriha dunia seisinya pahamlah pian arti seisinya seisinya habis saya sudah gerigitannya seisinya tadi pang kada mobil Pajero kada Fortuner kada Alphard kada rumah mewah nang 16 tingkat kada seisinya Sebanjarmasinan ampunnya kada se-Indonesiaan kada seduniaan ampuninya. Seandaikan lau a'ta Allah 'abdan ad-dunya bihadafiriha
wa mana'ahul Islam, tetapi Allah kada barinya nikmat Islam lawan iman tadi. Apa jar? Lakana dzalika wabalan 'alaihi. Sungguh celaka orang tuh, binasa orang tuh. Kenapa? Ya kada beriman. Allah mulia mun orang tuh untung karena dunia. Nabi kita Muhammad orang nang paling sugih. Seandaikan tuh amun orang tuh untung karena pengikut Nabi Muhammad nang paling banyak pengikut, tapi kada itu. Nabi Muhammad disambati orang, disakiti orang, sidin, keluarga sidin, sahabat sidin. Hah? Makan kadang-kadang sehari apaan, sehari kada, sehari kadang-kadang kurma lawan banyu, sampai jar Sayyidah Aisyah 2 bulan kada keluar asap di dapur Nabi. 2 bulan. Kada 2 hari, kada 2 minggu, 2 bulan kada keluar asap. Artinya apa? Kada kawa masak. Kaida baras bahasa kita nang handak dimasak, kaida iwak nang handak disanga. Berapa hari? 2 bulan. Ini Sayyidah Aisyah. Jadi jar para sahabat, apa nang pian makan lawan Rasulullah? Kurma lawan banyu di sini. Amun ada kurma dimakan, amun kaida banyu. Amun kaida lalu puasaan kami. Sampai itu Rasulullah tu masuk ke rumah. Hal indakum syai? Betakun lawan nang bini-bini nih. Nang bini sidin. Rasulullah kan bini sidin 9. Masuk ke bini nang pertama. Hal indaki syai? Ikam adakah? Artinya tu adakah ada makanan kau dimakan? Kadida. Tulang pulang ke bini nang kedua. Hal indaki syai? Kadida. 1, 2, 3 sampai ke 9-nya. Kadida bisi apa-apa. Pernah juga kah itu Rasulullah? Jar Sayyidah Aisyah pernah Rasulullah masuk ke rumah. Hah? Hal indaki syai? Jar Rasulullah, jar bini sidin, kadida Rasulullah kadida bisi apa-apa. Idan ini shaim. Ya sudah aku puasa. Nah, ya sudah aku puasa. Artinya apa? Kemuliaan, kehinaan. Bukan karena harta, bukan karena pengikut. Al-izzu kullal 'izzi lil muttaqi. Kemuliaan, seberatan kemuliaan tugasan orang yang bertakwa. Makanya jakanya handak tulah Nabi Muhammad tulah gunung Batawar. Gunung Batawar handak jadi emas. Kada ja Rasulullah, aku handak sehari makan, sehari kada. Supaya apa? Bilanya sehari makan, pastakan makan, aku bersyukur ya Allah diberikan nikmat makan hari ini. Pas kaida bisi apa-apa, sabar. Lalu sabar, syukur. Sabar, syukur. Minta tuh. Nang ini nang diikuti orang-orang, nang ini nang diikuti orang soleh. Kada nang ma, ya Allah, 23 jam bacari ja. 23 jam berusaha. Sejam ja bukanya. Warung tuh gadatnya lah. Warung tuh 23 jam buka. Sejam ja anunya anu tutupnya. Itu gin tutup tuh nya gasan makan lawan ke WC. Habis tuh buka pulang. Sakingnya tuh saking mencari bener. Ya Allah. Mun kita tulah ditarim di Yaman. Bingung kita melihat gawean orang sana tuh. Gaji sedikit, harga serba larang, tapi bersyukur aja hidup buhannya tuh. Kadang-kadang tulah buhan tukang nih. Tukang bulan puasa kah ide nang begawian, soalnya buahnya tuh kayak terbalik gitu nah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Artinya bilanya siang tuh bilanya bulan puasa lah ditarim. Bila bulan puasa kuringan dari pagi itu, dari habis isyrak jam 6:30 sampai jam 12 guringan. Jadi pian amun di jalan nih lah, berjalan ke jalan raya nih, paling 2 buah 3 buah tetamu orang, berempat dan 5 tetamu orang berjalan, kadida orang habis saya kisah. Sampai jam 12, jam 12 keluaran. Kemana keluaran? Ke masjid, dudukan ke masjid sembahyangan, mengajian sampai asar. Hah, mengajian nih dia habis asar pulang belajaran kena mengajian majelis sampai bukaan itu tiap hari malam tarawihan, tarawihnya pulang antik. Umpamanya lah ada 5 masjid umpamanya nih. Jadi masjid yang pertama jam 8, masjid 9, masjid yang ketiga jam 10, masjid yang keempat jam 11, masjid yang kelima jam 12, terus sampai kita terakhir jam 3 malam tarawihnya. Jadi seandaikan tubuhan pian ada semangat nang kuat setiap malam tuh awak empat di sini, di sini, di sini, di sini. Artinya berapa? 5 kali sembahyang. Sampai jar Al Habib Salim Asy-Syafi'i, nah, Habib nang rancak menjari Abah Guru Sekumpul.
nang bakursi roda. Sidin tu kan berarti sidin tu bakas komunis tu. Bakas disiksa komunis berarti sidin tu. Mm-mm. Anu kada ko berjalan sidin. Kada ko berjalan di kursi roda. Itu jar paling kurang sidin 5 kali sembahyang tarawih di masjid ini sidin. Itu paling kurang benar dalam semalaman. Om, semangat sidin beribadah. Makanya bulan puasa tu kami melihat bingung. Amun malam ramai benar. Ramai benar tu pang. Bilanya siang kaida orang. Jadi tabalik. Ha. Nang bubuhan nang kami nang lebih bingung lagi bubuhan tukang. Tukang bangunan nih. Inya bilanya ya kan Muharram, Safar, dua kali. Pokoknya setahun tu kan 12 bulan. 9 bulan inya behimat begawi. Gasan apa? 2 bulan libur. Sya'ban lawan Ramadan. Gasan apa libur? Supaya fokus di ibadah ngujarnya. Kami jarnya 9 bulan sudah bacari, 9 bulan nih bacari. Kada kawa menapalin nang gasan 2 bulan nih. Celaka benar kita nah. Bahasa kita itulah anu kayak kita nih sembahyang Jumat nih. Semingguan, sehari aja kita libur gasan sembahyang Jumat. Kada kawa lah modelnya kayak itu nah. Sehari aja libur kada kawa lah gasan sembahyang Jumat. Kayak itu buahnya tuh. Libur begawi gasan menyiapkan Ramadan. Jadi 2 bulan Syaban Ramadan libur begawian. Fokus beribadah menyambut Ramadan. Ham, bubuhan sana tuh. Ada kita nih tepaling. Tepaling ada kita nih. Pokoknya 23 jam engkau buka jakanya kawat ulah 25 jam buka. 25 jam. Ih ada juga sebagian warung buat tulisan anu 25 jam jar. Buka 25 jam. Nah, utang. Di mana menambahi sejam tuh di mana? Sehari 24 jam maka ada tulisan 24 jam buka. Mam. Kita ngajar dunia nih. Allah. Makanya tadi kemuliaan bukan karena harta. Bujur juga kak guru nih jar. Bujuran. Mungkin guru diberi orang semeliar mengambil lah. Nyata aku ambil, bubung ulang kayak diambil. Ku ambil, tapi mun mencari kada. Mun mencari bihimat tuh kudu sagin. Artinya apa nang ada kita syukuri, nang kadida jangan kita cari. Nyaman badan mun bisi bini tuh kayak itulah. Ya Allah, wah nyamannya. Eh, ngalihai nyamannya dah nih kada binian nih. Pupur habis jar. Jangan dicari dingin. Cari aja aja pupur. Ih, jangan dicari, jangan dicari. Pupur habis. Allah. Ih, jakanya ngalihai dah. Sia nih. Itu pang sudah ciptaan Allah macam-macam. Makanya jar empat ikung, empat orang nang kawa menguasai dunia. Menguasai tadi artinya dari ujung ke ujung. Kada nang kabupaten, kota, provinsi, kada nang itu aja toh atau negara kada seduniaan dikuasainya. Siapa? Empat ikung, badua muslim, badua kafir. Nang muslim Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman menguasai dunia. Lawan Dzulqarnain nang di surah Kahfi. Tuh, nang menguasai dunia. Nang baduanya lah nang kafir, kada tahu cari hapian. Pokoknya berdua kafir, ngarannya kada tahu ulun kada ingat. Ngalih ngarannya, kada tahu juga. Ada di tafsir Bagawi, tafsir Bagawi, tafsir Jalalain. Tafsir apa ngarannya? Sawi. Syarah Jalalain cari iha mun handak. Pokoknya berempat, berdua kafir, berdua Islam. Nang Islam jangan nang ingat. Soalnya Islam, geus napa ingat kan kafir. Islam Nabi Sulaiman lawan Dzulqarnain. Nabi Sulaiman saking diberikan Allah kekuasaan nih lah dari alam gaib, alam nyata, hewan berataan, pokoknya berataan tunduk lawan sidin. Sampai dikesatukan burung hudhud, burung pipit. Mali aral hudhud amkana minal ghaibin, ujar sidin. Jadi setiap hari itu berbaris nih. Anak buah sidin ini berbaris, no di baris. Jadi buhan sini, buhan sini, buhan sini. Hari itu hudhud kadida. Nah, mali aral hudhud amkana minal ghaibin. Kenapa aku kada melihat hudhud atau kada hadir ke hari ini? Apa jar Imam jar Nabi Sulaiman, lau azibannahu au
la atiyannahu apa jar la uadzibannahu ingat lagi nah artinya itu tuh ini kusembalih nih kena hudud nih atau kusiksa au la atiyanni bisultani mubin atau inya memberi ke anu penjelasan nang nyata oh jar arti penjelasan itu memberikan sebab-sebabnya kenapa kada hadir di hari itu kada luas datang hudud burung hudud nih datang di mana ikam jadurus hud ulun tadi bajalan sakalnya melihat bebinian nih bebinian tuh memimpin anu suatu kampung kayaknya nah suatu kaum suatu golongan binian tuh pemimpinnya terus bang anu menyembah matahari wah pintar hud-hud membawa habar bujur kada ikam nih bujur kada habar ikam nih hah bujur kada amun habari kam kada bujur awas ha. Amun habari kam bujur kada jadi kita dapat sanksi dicek sakalinya bujur Zulaikha lah ngarannya bujur lah Zulaikha lah istri Nabi Sulaiman siapa ngarannya Balkis ke Zulaikha kah oh berubah kah ini itu tuh ngarannya itu bang Zulaikha Balkis intinya bujur habarnya di bawahnya nih. Nah, di sini Nabi Sulaiman kada jadi mazhabnya, kada jadi hukumnya. Kada jadi menyembelih hud-hud tadi. Han intinya sampai ke itu tuh Nabi Sulaiman nih. Sampai yang pangarannya manusia, alam gaib, jin, malaikat. Nah, malaikat juga. Ih. Ada kisah di kitab Ihya Imam Ghazali. Suatu hari Nabi Sulaiman ini duduk jadikan menteri-menteri nih bukan menteri-menteri duduk berkumpulan ada nang parak lah Nabi Sulaiman duduk juga ada orang hanyar di situ empat duduk juga jadi nang orang nang parak lah guru Sulaiman nang Nabi Sulaiman tadi mencangangi beneran orang tuh mencangangi bener juga jadinya nih betunduk ini mencangangi menyeret ini di hati ini kenapa orang tuh cangang bener lawan aku hah tuntung majlis bubar deh lo bubar majlis datang ay kau ada Nabi Sulaiman Nabi siapa orang tadi tuh nang hadir di majlis pian tadi tuh nah kayak kada bisa ulun melihat orang tuh siapa ujar Nabi Sulaiman ngintu malaikat maut tuk mencabut maut nah jinnya iya Jepang nasib aja lagi ulun nang diliriknya tadi ulun nang dilihatinya jadi jar Nabi Sulaiman terus pak ikam hendak apa ujarinya ulun hendak pian kaburakan sembunyikan ulun kemana kah ulun hendak ke Hindi di kitab tuh di Hindi disebut India kirim ulun ke India iya wayan awan Nabi Hud awan Nabi Sulaiman awan main dan hendak mana-mana tuh awan lah membawa kayak budak kayak sajadah juga diampar sajadah terbang dari yang itu sidin awan kiau nah awan nih bawa anak buahku nih bawa tulakan ke Hindi bawa tulakan ke Hindi tahu lagi kabarnya dari India tahu lagi isuknya berdatang pulang mereka mau tadi bertakun nih semalam pian hadir di majlis ulun canggang bener lawan si anu tuh kenapa ulun nabi bingung jar ulun ini dapat perintah oleh Allah ulun ini disuruh mencabut nyawa inya tapi inya seharusnya di India kenapa jadi di sini jar nah jadi Nabi Sulaiman di Jepang nasib aja lagi salah tuju ulun jinya seharusnya mencabut nyawanya itu di India tapi ulun kenapa inya tuh di sini lawan pian seharusnya juga dahulun nah si anu di India hari ini dicabut sampai malaikat tuh berkumpul juga Nabi Sulaiman ya saking hebatnya diberikan Allah kekuasaan seberataan dunia nah itu untung sudah Nabi diberikan kekuasaan pulang bungas pulang bini banyak apa dah nyaman benar hidup Nabi Sulaiman lain nang Amang Sulaiman Nabi Sulaiman Amang Sulaiman mau unjun si din Allah Rabbi la ilaha illallah buan pian ni tetawaan ulun maka haus pan mate Nabi Sulaiman
Allah. Walau a'atal Islam mana'ahu dunya. Ha, seandaikan jar Imam ana jar Habib nilah. Seandaikan to Allah memberinya nikmat Islam wa mana'ahu dunya, tetapi Allah kada barinya dunia. Artikel di dari dunia tadi ngalihai kada kaya urang. Urang sudah musim memobil dah. Inya masih berjalan betis. Sian. Orang nukar sepeda inya berjalan betis, orang nukar kendaraan inya berjalan betis, orang bermobil inya berjalan betis, orang berpesawat inya meninggal. Sian pang nasibnya bilang, "Heh, ya Allah, hai. Makan sehari bewak, sehari bakada, sehari bewak, sehari kada." Tapi Islam, alhamdulillah, syukuri. 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 Kenapa harus disyukuri nikmat Islam tadi? Li'annal awwal yamutu fayasiru ilan nar. Nang pertama nang mana? Nang tadi nang diberi Allah dunia tapi kada diberi Allah iman. Ini nang awal. Li'annal awwal nang pertama. Yamutu inya meninggal, fayasiru ilan nar. Inya jadi ahli neraka. Walaupun inya banyak berharta, walaupun inya pangkatnya luar tingginya. Pangkatnya luar tingginya. Napa ngarannya tuh? Nang di ujung-ujung tuh. Gelar. Gelar. Nang isnyur is apa itu nah? Cendol is apa tuh? Is ngarannya is dawet. SS-an tadi. Pokoknya SS ini pangkatnya tuh habis pang sudah. Dokter-dokter ngapa-ngapa. Kakak itu nah benernya pangkatnya. Tapi kada beriman tadi orangnya. Yamut fayasiru ilan nar. Inya jadi ahli neraka. Makanya jar Habib Umar telah rancak benacin menyambat orang tuh. Bulang buliknya di planet. Nah, kebunyinya bulang bulik. Bulang bulinit ke apa? Ke planet. Bulang bulik tadi pang sakingnya ini haratnya. Atau inya tuh mau ulah apa kah? Mulah HP, nah harat, mulah kendaraan kawa, mulah mobil. Pokoknya harat tuh pang orang yang sing pintaran. Tapi orang kafir. Gasan apa? Kaida artinya jar sidin. Kaida artinya inya menyesal kena di akhirat. Menyesal benar. Amun orang beriman, ahli maksiat masih ada harapan keluar. Makanya jar Imam jar Sayyidina Umar. Orang yang terakhir keluar dari neraka. Diingat ulun ngarannya nah. Paling akhir keluar dari neraka. Diingat ngarannya. Pokoknya bilangnya tuh keluar dari neraka. Artinya buah neraka tuh kayak ada harapan lagi sudah. Kekal. Inya paling akhir keluar. Jar Sayyidina Umar jakanya kawa tuh aku itu. Karena apa? Karena masih ada harapan keluar di neraka. Masih ada harapan masuk surga. Makanya jar pangarannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk kebun kurma, melihat anu burung terbang ke sana, terbang ke sini, pohon sana, pohon sini, makan sana, makan. Untungnya ikam burung, jar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, untungnya ikam burung, jakanya aku jadi ikam. Ih, ham orang tulah sahabat Nabi. Nang pertama orang-orang nang pertama masuk Islam, nang mengawani Nabi di gua sur, nang berhijrah mengawani Nabi, mah habis aja saya mengorbankan gasan Nabi. Tapi bu ucap kayak itu, saking takutannya sih dia, saking takutannya. Ini kita aduh ya Allah, puasa nang wajibnya aja sembahyang ya, itu balangan mah. Tapi ya Allah, kenanya masuk neraka, benda nang mengambil jer. Kena pokoknya di surga bertemu aja kita, ujo kayak masuk surga itu. Kena kita bertemu di surga aja, nah, pasti benar kayak surga pun abahnya. Ya Allah, kita nih ya Allah dunia kita nih sudah jar guru juhdi itulah orang tuh menyumbang di masjid berapa 1000 firdaus ya Allah jar. Itu 1000 firdaus. 1000 umah 1000 firdaus. Han saking ma ya Allah kita tuh mengganalkan benar pokoknya bini sembahyang malam tuh lah. Sembahyang malam lah 2 rakaat dah, 4 rakaat. Subuh-subuh lalu kain dijatan. Nah, pajar kawan, hadeng malaikat turun dir. Hadeng malaikat modelnya tuh ikam tuh sudah jadi ahli surga. Oh, hadeng habar hanyar 4 rakaat sembahyang malam mungkin sekaliannya pulang. Makan hadeng habar nah. Kisahnya hadeng wahyu turun. Ini zaman kita sudah kayak itu. Pokoknya bilangnya ibadah sedikit diganal-ganalkan benar. Balumnya lagi nang sudah nang ampun maaf nah. Nah. Di Ka'bah nah, di Ka'bah.
Oh. Alhamdulillah, guys, di Ka'bah, guys, di Ka'bah. Mudahan pian sampai segrupan nanang melihat di grup sini sampai beratan. Alhamdulillah kawa sembahyang malam malam ini. Alhamdulillah kawa basadakah memberi orang pulang. Hadang dulu fotolah mana nang dibari ini pulang. Kasihan inya. Inggih, ayo ha. Ma, zaman kita sudah nang kayaknya zaman kita. Ya Allah. Ujar Nabi, amun kawat olah kita tuh menyumbang. Ujar Nabi nih, menyumbang. Amun kawat toh kita menyumbang tangan kanan, tangan kiri ini jangan sampai tahu. Artinya apa? Saking kita tuh menutupi benar. Kita tuh. Kadingat lagi, amun ditakuni orang. Kadingat lagi tuh, pang. Apabila aku menyumbang, apalagi bini, apalagi keluarga. Kada tahu tuh, pang. Bini, abah, keluarga dan sanakan, apalagi tetangga, kada tahu. Si bin menyumbang ni kada tahu. Jumlahnya kada tahu, pabilanya kada tahu, waktunya kada tahu. Apalagi nang dipoto kadida. Kurang ikhlas berataan beribadah tu bahari ikhlas. Mun kita ni ya Allah. Status IG, status WhatsApp. Anak bini tahu, abah mama tahu. Tetangga ikam tahulah malam semalam. Tu masjid tu nang tu kubahnya tu aku semua menukar. Aku nang berjalan mencari kubahnya tu, dindingnya tu. Kami semalam tu. Tu kita kayak itu. Hah, men orang soleh tu ya Allah. Hai. Kada kayak satu pang sih menutupinya tu teman. Saking menutupinya ibadah tu lah. Itu zaman kita sudah ibadah sudah sedikit dirusak pulang. Ulun bingung napa sujud tu kawa beselfie. Itu kan bingung. Alhamdulillah kawan. Nah itu nang bingung. Kenang-kenangan guru wajar. Bepoto anu tampulu di Ka'bah. Tiket larang bisa ngalih. Amun kawa tatulak lagi. Sakali nangai kata bapak. Nah lawan bini, lawan anak, lawan anu bepoto nih. Sakali di Ka'bah kata bapak gesenang kenang-kenangan. Amun nang racap nini. Alhamdulillah di Ka'bah. Alhamdulillah. 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 Syaitan tuh kini jelek ina kada lagi nya wah di syaitan nih kada salah digoda lagi jar syaitan tuh kada apa aku gawa mangurangi gawianku aja syaitan ya pak mangurangi gawianku kada salah digoda amun kita kan amun orang soleh nih anu beribadah disuruh anu betampai kayak tuh jangan kan kayak tuh salah digoda dulu nih amun ini kada digoda lagi dah. Ih tahu je setan ni pasti berfoto. Modelnya tu je setan tu siap-siap menunggu statusnya je lagi siap lah. Apabila masang di status. Ya Allah ya Rob ya Rob. Makanya heh jar guru bahari ibadah sedikit ya Allah Firdaus ya Allah. Ya Allah jannah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah jar. Berkat ulun ya Allah hamba ini diselamatkan berita. Mohon. Ya Allah pokoknya inya tu pang. Itu zaman kita nih belum lagi nang suudzonnya nang menyalahkan nang sistem anu nih yang bahaya benar sistem medsos nih kadang-kadang kita pangarannya memutuskan atau menghakimi kita tuh kada melihat dulu kita cuma mendengar aja kita hakimi ada orang padahal kita kada tahu ini banyak benar jadi jar para ulama para habaib ini di zaman kita sudah kurang tuh kaidah lagi nangarannya mencari kebujuran tuh kaidah lagi si anu tuh jar anu korupsi jar umpamanya si kaum masjid ini korupsi jar dihabar nih kita langsung percaya kalau pang kita anu dulu maaf ngarannya betakun mencari informasi bujur kada korupsi kalau pina duitnya hilangnya kadingat mandak apa kaidah korupsi pasti ada korupsi. Di mana kamu tahu? Tadi buahnya mandak di grup. Ah, kayak itu modelnya. Tadi buahnya kayak itu mandak di status. Bilanya nang kita baca, kita percaya langsung. Makanya hati-hati benar orang nang mandak-andak di status nih. Orang nang mandak-andak di grup nih. Hati-hati benar. Ini kadang-kadang kita belum membaca lagi. Mohon maaf, kita belum membaca lagi di grup nih. Melihatnya panjang tulisannya, langsung gitu men-share pulang sekir nang pertama kali mengirim. Supaya yang pertama kali mengirim ke grup kita belum membaca lagi dibacai dulu bujur-bujur dihabisakan dulu kalau pina ada isinya mau nyambati kita
umpamanya guru anum tuh dasar pengeramput, guru anum lihat tulisannya banyak loh, gambar sidin di atasnya, langsung emang ngirim ke guru-guru lain, padahal orangnya mbati sidin umpamanya. Artinya tuh kita tuh berhati-hati ya, emang anak-anak nangka itu, nah apalagi nang wahin ini. Makanya ujar Rasulullah, orang tuh badusta di ujung dunia, hah? Tersebar kabarnya tuh di ujung dunia. Itu para sahabat, hah? Para tabi'in dan orang-orang yang masih kayak ada medsos, kayak ada HP, itu bingung. Kita nih contoh aja lah, contoh lah. Di Jakarta, anu perang, hah? Kita di Banjar kada tahu kabarnya. Kita kada beisi TV, kita kada beisi radio, kita kada beisi HP, kita kada pernah nukar koran, kita kada pernah bekumpulan orang. Liwat mana kita tahu, lorong mana kita tahu kabar orang perang di sana? Aduh ini kada perang jar di Jakarta satu jam nang lalu, hah? Satu jam nang lalu perang, satu jam lewat dua detik kita sudah ada kabarnya dah, nah, saking cepatnya tuh di sana perang. Oh di sana meninggal, di sana meninggal, di sini kabar tuh cepat benar sampainya. Dan ini di medsos nih kita maandak gambar, kita maandak tulisan, kita maandak apa ngarannya itu, berhati-hati benar. Ini mengirim, ini mengirim, ini mengirim, cepat benar kabarnya tuh sampai. Nggih. Nang terakhir tuh ulun ada mendengar Habib Ali bin Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakkat. Anaknya Habib Ali, Habib Abdul Qadir Jeddah. Kutub. Anak Sayyidina Habib Ali. Habib Ali ini sudah dihabarakan orang di mana-mana meninggal. Di grup-grup Habib Ali meninggal. Oh, orang sedih, orang Habib Ali. Anak Habib Abdul Qadir sedap. Habib Ali meninggal, Habib Ali meninggal. Hadang dulu jarbuhannya. Jarbuhannya nih. Hari ini ada pengajian guru kita. Kenapa guru kita kada menyambat? Maka itu termasuk anak daripada guru kaitunya. Seharusnya tuh bilanya ada kabar langsung ya guru tuh menghabari biasanya. Hari ini kenapa jadi kada kabar? Bujur kada dulu, hadang dulu, jangan disebar dulu. Maka tersebar mana sudah pian WA nih. Di WA nih tersebar mana dah si Habib Anu meninggal. Kadalah was pian hari itu juga Habib Alinya langsung, alhamdulillah jasidin, aku bi khair, aku sehat wal afiat, aku masih hidup. Kada tahu sih mungkin ada Ali juga nang lain. Lain aku. Aku amun aku hidup masih jasidin. Han, artinya apa? Orang tuh langsung mendengar anu, mendengar kabar tuh langsung, oh si anu nih, langsungnya modelnya kayak itu. Guru anum, oh guru anum betres. Kalau pina ada guru anum lagi di sana, mana kan guru anum. Artinya banyak itu nah. Intinya berhati-hati menulis di status, berhati-hati maandak di Facebook, apalagi berhati-hati nang melihat di Facebook ribuan umpamanya. Kita menyambati orang, kita maandak gambar setiap dusta, setiap maksiat nang kita andak di medsos, selama itu juga dosanya mengalir, amal jariah tapi dosa, nah, sampai terus. Jaka kita tuh bisi anu ATM, bisi ATM masuk terus nah duit rekening. Ini ada orang, ada orang amal jariah kebaikan, ada amal jariah kejahatan. Maandak gambar kada basa rudung seksi. Wah, di mana mandak di Facebook? Gincu hanyar jar. Oh, jar. Anunya apa ngarannya tuh? Tulisannya tuh, Pak. Nang tulisannya tuh bukan pian paham ya kira-kira. Tulisannya tuh gincu hanyar jar mandak. Selama foto tuh baandak di Facebook tuh selama itu juga dosanya mengalir lawan pian. Percaya aja. Kada percaya kada usah. Dah nah pian percaya. Nyaman ampian. Bibinian nih, lakiannya kah? Engkau tujuh menyambati orang, engkau tujuh menggibahi orang. Hati-hati, amunnya orang kita tuh menggibah orang, bujur. Kita tuh lah menggibah orang, bujur. Itu kan gibah ngarannya. Ulun nih menyambati guru anum tuh liwar anu benar, engken benar, pemalar. Amun bujur sidin engken, tu kan ngarannya gibah. Gibah. Amun sidin kada engken, amun sidin pemurah, ulun sambat engken, itu ngarannya fitnah. Jadi pian bedakan antar gibah lawan fitnah. Mana nang bagus? Kada dua-duanya ai kada bagus. Kayak tahi sapi pian balah dua, pian takunya ulun bagus nang mana guru?
Sama pada teh sapi bungulai. Sama pada kada bagus. Intinya jangan digawi. Pintar-pintar hidup. Tuha sudah. Allah li'anna al-awwal yamutu fayasiru ila an-nar wa hadha ats-tsani yamutu fayasiru ila al-jannah. Wa hadha ats-tsani tadi mana? Nang kedua. Nang kedua tadi nang mana? Nang urang diberi Allah nikmat Islam, nikmat iman, tetapi inya kaya diberi Allah dunia. Kasihan benar hidupnya. Hidupnya kasihan benar. Untung jar Imam Haddad, kenapa? Karena inya bakal ahli surga gini. Amunnya sabar inya jadi ahli surga gini. Ya Rasulullah telah jam berapa sudah nih? Sung masih 2 jam lagi. Ujar Rasulullah di hadis man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu qutu yaumih fa ka'anna ma hizat lahu dunya bi hadafiriha bi asriha. Di riwayat yang lain ada lagi fa ka'anna ma hizat lahu dunya. Ya Rasulullah, amun orang tuh man asbaha. Orang, amun ada orang di antara kalian asbaha. Inya apa ngarannya asbaha itu artinya bangun di pagi hari. Artinya inya di hari itu tuh aminan fi sirbih. Aminan fi sirbih ujar ulama. Aminan fi sirbih artinya aman di kampungnya. Aman di halamannya. Ada lagi jar ulama aman, arti aman di situ aman di rumahnya atau aman di jalannya. Jadi inya itulah di kampungnya tenang benar kaidah musuh. Handak ke mana-mana nyaman benar. Kaidah nang menghalang-halangi kaidah musuh tadi pang. Man asbah minkum aminan fi sirbih. Aman tadi pang. Di kampung aman, handak berjalan ke mana-mana aman. Mu'afa fi jasadih. Awak sehat. Kaya dia berpenyakitan. Indahu kutu yaumih. Di hari itu juga ada pemakan inya gasan hari itu nih. Nang halal. Pemakan inya nang halal gasan hari itu. Aman. Awak sehat. Pemakan ada gasan hari itu. Paka'an nama hizat lahud dunya bihadafira. Seakan-akan ya Rasulullah inya itu diberi Allah dunia dan seisi-isinya. Apalagi yang kita cari? Pemakan ada. Hidup kita guring, tatawaan nyaman. Coba kita di parak orang perang. Orang perang tuh, ya Allah, pian heh. Perang tadi pang. Nah, peluru di atas kepala. Bujuran kada bagayan, peluru di atas kepala. Pokoknya jar kakanakan di situ, bilanya hari itu tuh kada melihat anu rudal kayak kenapa hari ini kayak itu modelnya? Ada apa gitu? Saking rancaknya melihat nang senjata-senjata nih perang. Ini kita alhamdulillah perang kadida, pemakan ada, awak sehat lah kan. Syukur benar. Coba pian pikirkan berapa banyak orang kada usah jauh-jauh nang di kampung kita. Inya hendak berjalan ngalih benar. Hendak berjalan ngalih benar. Tapahual lawan si anu. Tapaut lawan si anu, kada barawaan lawan si anu. Banyak kada? Banyak. Banyak benar, cari iha bisa pian. Banyak bujuran banyak benar. Ini jalan. Ini rumahnya. Ini rumah musuh. Ini rumah musuh nah. Ini jalan. Handak lalu ini jangan lih benarnya. Jadi bilangnya handak lalu tuh memutar dulu sini. 16 pal. Supaya apa? Supaya kada tetamu lawan si anu. Ada kada? Ada. Cari iya. Cari iya. Duit banyak. Bini bungas. Pemakan banyak. Mobil banyak. Tapi nya kada wani lewat darat. Ada kada? Ada juga. Kada wani pang lewat darat. Pokoknya bilanya lewat darat disembali buhannya. Ada juga. Darat kada kawa. Kapal kada kawa. Lewat mana kawa? Lewat udara. Lewat udara aja kawanya. Tukin bahanu juga. Bahanu tawak bahanu batu juga. Ada juga nang kayaknya. Artinya kada aman mah kada tenang hidup bisa. Bila yang hendak kemana-mana berjalan. Mobilnya.
Nang mengawali nang di mobil ba empat? Higa mahiga, muka belakang di mobil. Nang bajalan pulang nang di luar mobil ba 16. Nah, jusun. Bajalan mobil. Jadi mobil itu tak wala juju, ngaran bajalan meiringi. Nah, bajalan kini. Kenapa? Ketakutan di anu urang. Artinya hidupnya dia kada tenang, ya Allah, kada tenang. Duit banyak, mobil bagus, bini bungas. Tapi kada tenang hidupnya, kada nyaman pian. Kada nyaman. Biar rumah kita ni lah miris, biar miris. Kendaraan bahanu batambal, bahanu ngalihai. Gawian maunjun, bahanu dapat, bahanu kada, bahanu anu sawa nang matuk umpan. Tapi nang kemana-mana, handak kemana nak tenang. Anu nyaman benar hidup. Kada bermusuh ni asli stabil, stabil benar. Ini kada nangali benar. Kalau pina tatamu si anu, kalau pina tadapat si anu, kalau pina dihadang si anu, ini banyak musuh. Hidupnya banyak benar musuh. Nabi Muhammad toh, Nabi Muhammad ulama paling mulia. Dulu dijaga oleh para sahabat, nah, dijaga. Di kemahnya Rasulullah bergantian nang menjaga nih sampai turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah nang memelihara ikam, Allah nang menjaga ikam dari kejahatan-kejahatan manusia. Dari situ dilarang ada nang menjaga Rasulullah. Dari situ dilarang menjaga Rasulullah, dan Rasulullah kada hendak minta jaga sebujurannya, cuman para sahabat nang menjaga. Hah? Rasulullah pernah guring kalapahan habis perang Hunain, perang nang sangat besar, perang nang sangat lapah. Guring di bawah pohon Rasulullah nih, digantung sidin pedang sidin di pohon. Guring, datang orang kafir, mengambil pedang Rasulullah, mandak digulu Rasulullah. Man yamna'uka minni, siapa nang kau mahalangi ikam dari aku hari ini? Hah, habis ikam amat ya. Mana kakawanan ikam nah? Habis. Ngadi dan engkau menghalangi. Wallah, man yamna'uka minni? Apa jar Rasulullah? Allah. Siapa nang menghalangi aku ni hari ini siapa? Apa jar Allah, jar Rasulullah? Allah. Pas mendengar kayak itunya bergetar, tegugur pedangnya. Tegugur pedangnya saking bergetar ketakutanan, diambil Rasulullah. Wa anta man yamna'uka minni? Dibalas Rasulullah, ikam pang siapa nang anu nang kau menghalangi aku ni hari ini? Orang kafir nih. Ujarnya, ya Rasulullah, piannya orang nang apa ngarannya memuji ya lagi dah. Ngaran orang ketakutan ini apa ada langsung aja lagi memuji. Pian orang baik, pian kayak itu aja jadinya. Han, ditinggalkan oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah kada pernah dijaga. Kadang-kadang sidin keluar malam berjalan. Nah, kena tetamu sidina Umar, kena tetamu sidina Abu Bakar. Tenang tadi pang hidup nyaman benar di kampung. Kaidah musuh ni, musuh di mana-mana ni ya Allah. Hai. Kadang-kadang inya juga pang sebabnya mencari musuh. Pas dilawani orang kalah juga kalinya. Mencari musuh nih. Sekalinya tanu macan mati jar. Macan guring, tabangunakan macan nang guring. Lalu kada bajamanan. Dasar bang alih tadi. Ini kada man asbaha jar Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Jar ulama kalimat sirbi itu kadang-kadang dibaca sirbi, sarbi atau sarabi. Lain-lain artinya. Amunnya fi sirbi artinya fi jama'ati fi qaumi. Amun dibaca fi sirbi itu artinya inya aman di kampung, di apa ngarannya, di kaum inya aman di golongan inya aman di daerah inya. Artinya inya belum tentu aman di luar. Amun dibaca fi sarbih, aman di sarbih artinya baitih, artinya di rumahnya. Inya aman di rumahnya, belum tentu inya aman di luar rumah, kan kayak itu. Ada lagi nang membaca jar fi sarabih, amun dibaca fi sarabih artinya fi silkih au fitarikih, artinya di jalan inya. Artinya tuh di rumah kada aman, lawan kakawanan kada aman, tapi bilanya berjalanan aman, wajar gitu. Ini hadis Rasulullah ini mencakup berataan. Inya di rumah aman, lawan kakawanannya aman, arti aman tadi kada mengganggu.
Pabila aja hendak keluar rumah, keluar. Pabila aja hendak berkumpul lawan kanan, berkumpul. Itu habis aja sah. Hendak mengopian, mengopian. Kaidah musuh nyaman benar hidup kaidah musuh ni pian bujuran. Nyaman benar. Makanya jangan mencari musuh. Mencari itu kawan. Kawan dalam selimut. Allah. Yang paling ngalih ini bilanya musuh dalam selimut. Nah, ini ngalih benar. Man asbah minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih. Mu'afa fi jasadih jadi sehat awaknya. Kada apa-apa. Anu sarismaan. Merep dingin. Alhamdulillah. Caranya kita itulah di dunia nih. Men kita di dunia nih lah. Jadi Rasulullah bila kita tuh melihat dunia, kita melihat lawan orang yang di bawah kita. Bila kita melihat akhirat, lihat orang yang di atas kita. Apa artinya? Kita bahkan deraan melihat orang bermobil. Oh, kawan SD bermobil sudah seorang masih bahkan deraan. Umailah, bahkan deraan pulang, bermobil pulang si anu. Kawa sudah nyukar mobil, aku masih bakal kendaraan. Jangan dilihati nang bawa mobil, lihati kawan pian nang masih basa pida. Nah, lihati, jangan dilihati orang nang masalah urusan dunia, jangan dilihati nang sukses, jangan. Lihati nang kada sukses. Supaya apa? Supaya hati kita ni kada gemar menuntut dunia, kada cangkal menuntut dunia. Amun kita tu melihat kawan bawa mobil, liwar. Berganti pulang mobilnya, aku masih bakal kendaraan. Lalu itu mengumpulkan duit gesan nukaran kendaraan, berhutang sana berhutang sini, saya kira nukar kendaraan. Gengsi jar lawan kawan, orang sudah bakal kendaraan, aku masih orang sudah bermobil, aku masih bakal kendaraan. Hanka itu, jadi lihatin nang basa pida, nang basa pida pulang kah itu pulang. Nah, seorang nah basa pida, sepeda terus kawan bukan jaraan bu mobil laluan dihiga anu inggi kada usah sakit hati lihati pulang kawan kita nang masih bajalan kada kawan nukar sepeda lihati kawan kita nang masih bajalan amun kita tuh bajalan mangguru jar kita nih bajalan dah kawan bersepeda kawan bakan jaraan kawan bu mobil ulun nih pang apa jar seorang sudah bajalan jar lihati nang di rumah sakit tuh nang kada bajalan dilihati membatisnya kah kutung dilihati masih syukur ada kawa batis nang kawa berjalan berapa banyak orang diisi batis tapi kada kawa berjalan atau tingkah kita masih sehat nan kayak itu dilihatnya tuh nang apa ngarannya nang kada sukses nang kita lihat tapi amun masalah akhirat sapalingnya palingannya sebalikannya kita lihati majar sidin tuh ke masjid terus biar hanya ke masjid jar aku di rumah gini jangan umasin ke masjid terus kayak apa caranya supaya aku anak ke masjid juga umasin jar liwar setiap bulan jar memberi makan anak yatim piatu liwar jar duit banar jar aku kadekin jar cukup dia sudah menyumbang jar minggu tadi 5.000 di masjid ujar jangan amun masalah akhirat jangan kalah kita harus inya setiap bulan memakani anak yatim piatu aku harus setiap minggu sekali kayak itu semangat kita nih rugi aku kalah kayak itu masalah akhirat majar inya belajar ke pulang mana rusakan pondoknya jar seorang sudah cukup jar nang ada gini ilmu jar jangan amun kau menerusakan tak rusakan sakulah tak rusakan sakulah jangan pikir ampih itu urusan akhirat kita lihati orang yang sukses supaya apa supaya kita dapat semangat bukan berarti kita menyaingi supaya kita viral supaya kita populer kada kita menyaingi orang yang ahli akhirat supaya kita lebih pangkat kita di sisi Allah itu aja kita lebih diridai oleh Allah kita lebih dihimui lebih disenangi oleh Rasulullah itu aja kawan hadir ke majelis taklim seminggu sekali jangan kita ma ya untung benar aku kawa kayaknya seminggu sekali juga jangan mun kawa dua kali seminggu hadir majelis taklim
Mun kawa tiap hari hadir. Misalkan dolah balik bagawi jam 3 sore, ada majelis taklim Mbah Maghrib. Datangi Mbah Maghrib. Umpamanya. Intinya itu Bang tadi, bilanya kebaikan jangan kita melihat nang di bawah kita, kita lihat nang di atas kita. Amun masalah dunia jangan kita lihat nang di atas kita, kita lihat nang di bawah kita. Nyaman tuh hidup kita. Bujuran. Nyaman banget hidup kita. Nah, munjun jagawian tiap hari. Papuyu, katanya papuyu dimakan jar. Saluang, katanya saluang dimakan. Kada apa-apa. Uma aja orang sabalah, hei liwar jar. Malam semalam masak kari, baunya jar. Malam semalam mamanggang. Sore semalam, kada usah dilihati. Bujuran. Kada usah dilihati. Nyaman tuh hidup kita. Qanaah. Pulang masuknya, hanya besambung-sambung aja. Sabar, syukur, qanaah. Tarait-tarait aja toh. Intinya di diri kita. Makanya kita tuh jangan mencari kesalahan di luar, kita cari di diri kita. Kita nih mengejar-ngejar dunia, apa gerang sebabnya? Kita nih anu behimat benar lawan dunia nih, sebabnya apa gerang? Tetangga kita kah memanasi kita? Kawanan kita kah menghapaki kita? Sebabnya apa? Sebabnya hati kita kada tenang. Rugi aku kalah. Orang sudah beramas 5 gram. Nah, aku setengah gram kali. Jadi anu orang sudah 10 gram. Masa aku masih 2 gram di tangan? Kebanyakannya kayak itu, melihat ampun orang lalu sakit hati. Lalu ai becari bihimat. Baik aku orang kada berhutang-hutang. Berhutang-hutang pulang lagi nyai. Ya Allah, urusan dunia ni lah. Ajar Imam Haddad, bidhi dunia daniya hawadithha kathirah wa iishatha hakirah wa muddatha qasirah. Bidhi dunia daniya, dunia ni hina benar, rendah benar. Di mata siapa? Di mata Allah, di mata Rasulullah, di mata kekasih Allah. Hina habisai. Inya kada kawa membedakan nang mana tahi, nang mana amas. Kada kawa membedakan. Amun orang tu arif billah, wali, taqi, soleh. Nya kada kawa membedakan nang mana tahi, nang mana amas. Kada kawa membedakan. Pahamlah maksud ulun? Pahamlah? Guringan kan? Guringan kan? Pina kada bunyi. Pahamlah? Arti kada kawa membedakan tadi artinya kalau pang kita takuni nang mana amas, nang mana tahi, kada kawa membedakan. Itu ngarannya orang bungul. Inya kawa membedakan ini amas, ini tahi, cuman sama di sisinya. Kada berharga jinya. Amas ni kada berharga. Arti kada berharga tiba. Jaka hilang tu lah hatinya ni. Kaida tu pang di hatinya ni nang sedih. Urang tu melihat amasnya, mah bagusnya amas pian. Handakkah jinya? Kaitu langsung. Banyak nang kaitu. Nah, sidin hanyar mah ambil tapi banyak nih. Buan Habib-Habib nih. Ambil tapi hanyar na di kotak mamakai. Jadi jar nang ka nang urang di situ. Mabi bagusnya tapi pian. Ai handak aja sidin, langsung dijulung sidin. Tapi hanyar di nah larang pulang. Bipai kayak itu. Artinya apa? Dunia tuh mun hilang kada anu benar kada dicari benar tuh. Artinya tuh tadi pang sama, kada kawa membedakannya nang mana tahi nang mana amas. Kada bernilai bidi dunia daniyah. Hawadithha kathirah. Hawadith itu artinya masyakil. Masyakil itu permasalahannya banyak benar. Banyak benar permasalahannya. Nang kada berduit banyak masalah. Nang berduit banyak masalah. Nang kada berhutang ada masalah. Nang banyak hutang apalagi banyak benar masalah. Masalah aja terus dunia nih. Hawadithha kathirah. Siang malam, malam siang. Kayak itu pang, ya berubah-ubah terus. Hari ini kita dipuji orang, hari esok kita disambati orang. Hari ini kita berjualan payu, esok kada payu. Hari ini kita anu sukses, bisnis kita lancar, esok kada lancar. Hari ini anu kita tongkang kita lancar, esok tabatak jar tongkang. Kayak itu pang, dunia ngarannya hawadithha kathirah wa isyatha hakirah. Isyatha hakirah, kehidupannya hakirah, hina. Kehidupan dunia ini hina. Coba kita pikirkan.
Minyak harum nang paling harum itu ngarannya misik. Ya lagu anu. Misik. Asal mulanya misik ini dari mana? Dari darah nang bagumpal nang ada di batis kijang lah ngarannya. Kijang lah hewan tuh. Jadi darah tuh bagumpal kena di batisnya. Nah, darah tuh bergumpal di batisnya sudah sampai waktunya gugur kena gumpalan darah tuh. Itu luar biasa harumnya. Ngarannya misik. Minyak harum misik ya orang. Kan dari gumpalan darah binatang. Nah, luar harumnya. Nang larang luar, harganya luar larang. Pakaian pulang, baju. Nang paling harat sutra. Ujur kada sutra. Sutra ini pulang dari mana benangnya? Dari ulat, ulat nang diulah. Jadi sutra sing larangan. Makanan minuman pulang nang paling larang, nang paling hebat apa? Madu. Madu dari mana? Madu dari mana? Dari kumbang juga kan. Ih, kumbang, ngarannya kumbang orang aja. Kumbang ada nang menyambat anu jar apa ngarannya nih? Inya mengeluarkan madu itu dari mana? Dari gurit kah, dari montong kah aja? Dari mana gurana? Madu itu dari montong kah, dari gurit kah? Kamu kada tahu bujuran, kada tahu. Kada tahu bujuran. Intinya dari binatang. Nang ini nang kita mulia-muliakan benar. Nah, oh, harganya luar biasa larangnya. Hasilnya dari itu, dari kotoran. Makanya wa 'aysyatha hakirah wa muddatha qasirah. Berapa tahun umur kita di dunia? Muddatha masanya itu setumat benar. 10 tahun. 20 tahun. 30, 6, 7. 100 tahun. 120. 200 tahun. Berapa umur dunia? Umur dunia tuh handap. Hah? Setumat. Apalagi umur kita? Umur dunia itulah sudah satu mat, apalagi umur kita. Ujar Nabi Muhammad, umur umatku antara 60 dan 70. Antara 60 dan 70. Artinya ada aja yang sampai 100, 70, 80, 90. Ada aja. Tapi jarang. Jarang benar di kampung ini nah. Paling berdua yang sampai 100, amun ada juga. Rata-rata bang berapa guru jar? 4-5 meninggalan dah. Ada nang kena satrok, ada nang tarujuk tiang listrik, macam-macam ai. Muddatha qasirah, makanya jar. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia tuh satu mat benar. Maka karena satu mat tadi harus kita manfaatkan bujur-bujur. Gasan taat, gasan ibadah. Jangan sampai nang satu mat tadi luar biasa hebatnya. Nyanyuk tupang nah, bepandir sampai subuh kayaknya nah. Yeh. Aduh. Ujar guru bahari, ujar guru. Ujar guru. Aku ini tahulah jisidin. Kayak orang gila jisidin. Buahnya baranayan, barata anjar. Aku gak ah. Nah, mulai tadi pelapawan man untung. Orang baranayan, aku maka bepandir terus. Kada kayak orang gila lah jisidin. Hah. Orang baranayan, aku bepandir jisidin. Kini tawakan orang aku jisidin. Ii. Kayak orang gila tuh bang jisidin. Nah, artinya tuh lah gasna apa dibanggakan ilmu kita. Nah, tawaduk sidin. Ih, artinya tuh Allah. Itu bang dunia ngarannya dunia. Allah Allah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Bid-dunya daniyah hawadithha qasirah. Hah? Hawadithha katsirah. وعيشتها حكيرة ومدتها قصيرة ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Qasidah di antara qasidah Imam Haddad yang paling luar biasa, yang mengagumkan para ulama dan para aulia. Orang kagum pada tahun qasidah itu. Di situ Imam Haddad menceritakan kehidupan dunia nih. Itu pang tadi. Allah, dunia, dunia. Dunia, wah, jar guru judi apa jar? Dunia batehe mahabbat nehe ujar haji juhdehe. Dunia. Ya Allah, mudah-mudahanlah kita keluar di dunia nih, kita dapat ridha Allah.
kita dapat mati husnul khatimah, berkumpul lawan para habaib, para cucu Rasulullah dan Rasulullah. Jangan kita mati di dunia ini, jangan kita keluar di dunia ini Allah murka lawan kita. Mudah-mudahan kita keluar di dunia Allah ridha, Rasulullah ridha. Kita berkat berkumpul di majlis ini, mendengar cerita-cerita para aulia, para kekasih Allah. Kita dijadikan kekasih Allah, kita diangkat jadi kekasih Allah, kita parak lawan Allah, kita tahu nang mana nang bujur, nang mana nang kada. Kita diberikan Allah hidayah sampai kita meninggal untuk selalu berjalan di jalan Allah, untuk selalu menjauhi larangan Allah. Mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala man arsalatahu rahmatan lil alamin wa bashara lil mu'minin sayyidina wa habibina Muhammad al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashil wa hdi wa balli wa taqabbal thawaba qurana wa ma'alimna min anwa ila akhirat hadiyatan nusrat wa rahmatan nazilah barakatan syamilah wa shadaqah wa sadaqatan mutaqabbalan qaddiman li hadrat sayyidul wujud imam kulli mawjud rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى روحي الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسن إلى روحي المرحوم كسرى بنتي مهري Habib Zain Sekep bin Habib Muhsin, Habib Abu Bakar bin Muhammad Sekep Krisik, Habib Abdul Qadir Jeddah, oleh jami'al muslimin muslimat mu'min.